Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobatmu semuanya. Kembali lagi bersama saya Salahuddin Al Ayubi di program Sahur Talk. Talk Talk Sahur. Ya. Ya, kali ini saya sendirian ya sobatmu semuanya karena Mas Muhajir berhalangan hadir. Tidak bisa hadir karena ada tugas kampus karena ini masa-masa ujian akhir sehingga Mas Muhajir Meninggalkan saya sendirian untuk siaran sendiri di pagi hari. Tapi kali ini uh, saya tidak akan sendirian lagi karena tetap akan ada narasumber yang menemani sahur sobatmu semuanya. Tapi sebelumnya saya mengajak kepada sobatmu semuanya, ayo dong teman-temannya, saudara-saudaranya diajak untuk menyimak radio Muhammadiyah. Karena sekarang radio Muhammadiyah itu bisa disimak tidak hanya melalui kanal radiomu.id saja. Sekarang Radio Muhammadiyah itu bisa sobatmu semua dengarkan di Youtube Radio Muhammadiyah. Jadi nanti kalau nyari di Youtube ada tulis saja Radio Muhammadiyah. Jangan lupa di subscribe dan pencet tombol lonceng sehingga sobatmu semuanya tidak tertinggal info-info dari kita semua. Dan tentu saja bagi sobatmu yang termasuk generasi milenial yang setiap hari buka Instagram scroll scroll atas bawah nyari explore nah agar kegiatan bermain Instagram sobatmu semuanya itu bermanfaat coba deh ikuti Instagram Radio Muhammadiyah di @radiomuh pakai h belakangnya sehingga nanti sobatmu akan mendapatkan berita-berita menarik entah itu tentang keadaan Muhammadiyah, keadaan Ortom, bahkan hingga kondisi seperti sekarang ini, semisal COVID-19. Karena pada kali ini, pada tahun ini, Muhammadiyah, Radio Muhammadiyah, bekerja sama dengan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau yang biasa dikenal MCCC untuk saling bahu-membahu menyiarkan bagaimana sih kabar COVID-19 di Indonesia, khususnya di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Oke, langsung saja pada kesempatan pagi kali ini, sobatmu semuanya ditemani langsung oleh Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center. Mari kita sambut beliau, Bapak Budi Setiawan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Budi ini beliau adalah Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center ya, Pak. Yang sekarang semakin sibuk karena pandemi Covid-19 ini membuat MDMC itu wirawiri ke sana kemari demi menanggulangi wabah Covid-19 ini. Nah, ini apa saja sih, Pak, kegiatan yang dilakukan MDMC sebelum pandemi menyerang? Jadi begini, MDMC hmm. itu merupakan pelembagaan dari semangat kerja sosial Muhammad yang menghadapi bencana. Hmm. Kerja Muhammad yang menghadapi bencana sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Belum atas abad yang lampau ketika gunung kulut meletus tahun 19, hmm. itu murid-murid Kiai Dahlan sudah bergerak untuk membantu yang lain. Dan semangat itu terus berlangsung setiap kali kejadian. Tapi bang belum ada pelembagaan secara khusus. Hmm. di tahun 2004 ya, ketika tsunami Aceh itulah yeah. kemudian kita bergerak secara nasional besar-besaran. Ternyata setelah tsunami Aceh kita dilanjut gempa Jogja, gempa Padang dan seterusnya. Setelah yang kemudian memunculkan Muhammadiyah dalam utama 2010 hmm. merasa memperlu apa perlu pelembagaan badan Muhammadiyah yang untuk penanggulangan bencana sehingga bila disusul LPB atau dikenal dengan NDMC. Inilah yang kemudian dari tahun ke tahun, sejak 2010 sampai sekarang MDRD terus bergerak. Hmm. Terutama dalam bidang kebencanaan. Memang kemudian boleh uh, dikata nggak pernah berhenti kerja, karena terjadinya, terjadinya bencana di sana sendiri dengan berbagai jenisnya. Ya. Jadi kita mulai dari Aceh terus, terakhir kemarin Bogor, sebelumnya juga yang besar itu Palu dan Lombok. Kita bekerja full, Sampai sekarangnya di Palu kita juga masih masih ada penguatan kapasitas dari teman-teman di Palu. Masih ada tindak lanjut yang masih ada Jadi kita kita kan sampai recovery, pemulihan ekonomi dan pelatihan Kang warga oh. di sana karena mereka tidak, tidak bebas ditinggalkan kan itu. Wah, wow, ini wah, menarik sekali ya sobat semuanya apa yang dilakukan teman-teman MDMC bahwa ya bencana karena bencana juga terjadi kapan saja di mana saja. Sehingga MDMC tetap apa ya mem membantu sampai selesai benar-benar selesai yeah. pulih kembali pulih ya Pak. Nah, lalu kan Indonesia ini sekarang di sedang dilanda wabah yang tak kasat mata. Kedatangan virus corona itu membuat segalanya berantakan. Nah, selama pandemi ini apa saja kegiatan sosial yang dilakukan oleh MDMC ini Pak. Jadi begini MDMC sesungguhnya lebih awal sebelum MCC ada, MDMC itu sudah Ketika kejadian ada kejadian kita tahu pandemi Covid ya sebelum, sebelum dinyatakan pandemi adanya Covid-19 di Wuhan, Cina, kita sudah mulai berpikir bahwasanya itu bisa terjadi sampai Indonesia. Hmm. Jadi teman-teman yang biasa di bidang bencana itu kan ada apa? sense of crisis itu kuat itu. Hmm. Nanti pasti akan munculkan sudah kita sudah resah betul. Iya, dan kita sudah membicarakan ketika kemarin di akhir apa? akhir Januari kita ada Rakernas itu kita sudah menyatakan beberapa wartawan sudah tanya ke jauh mana kesiapan Muhammadiyah. Meskipun waktu MCC belum ada, kita sudah menyatakan sudah siap itu. Kan? Jadi ketika kemudian uh, COVID masuk di Indonesia, ya, ya. ketika benar kita ngomong sama MPKU, karena kan memang tidak mungkin tidak ada bidang kesehatan yang harus terlibat di sana. Ya. Kebetulan Pak Ketua Umum Pak Profesor Raidar menyampaikan ketika ditanya wartawan menyatakan 15 rumah sakit siap kita ukurannya itu rumah sakit yang sudah apa akreditasi paripurna itu berarti sudah punya ruang isolasi. Oh. Nah, maka kemudian dinyatakan 15 rumah sakit siap. Rumah sakit. Begitu dinyatakan siap, dia langsung mengubah rumah, sakit terjadi ada 20 rumah sakit. Oh, yang ada, 20. Ingat, ada, rumah sakit yang menyatakan siap untuk menjadi rumah sakit rujukan. Meskipun ya mungkin tidak sekelas dengan rumah sakit umum pusat milik pemerintah ya. Tapi kan kita sudah membayangkan bahwa pada saat nanti itu bencana musibah penyakit ini akan merata. Maka kemudian masing-masing rumah sakit mempersiapkan diri. Nah di samping itu ada beberapa tahapan. Memang teman-teman yang -teman BMC di rumah sakit itu juga memang banyak relawan BMC di sana. Tapi secara kelembagaan kan di PKO Sehingga secara keseluruhan kita serahkan pada MPKO. Ketika pertama kali memang kemudian Muhammad yang menyusun MCCC itu Muhammad Jaka 19 Command okay. Center, ketuanya dari FDMC, Mas Corona itu dokter Corona. Yang dia punya pengalaman banyak di perencanaan Dan dia sebetulnya kita sedang menyusun MAMT, Emergency Medical Team untuk dunia dari WHO. Tapi kemudian ini terpaksa kita tunda, di mestinya bulan April kemarin itu kan harus ada verifikasi akhir ya. Tapi karena WHO sudah menunda, ya kita terpaksa menunda juga. Nah, dan kemudian kalau teman-teman di lapangan langsung datulun. turun. Jadi ketika ada satu hal yang kemudian mereka merasakan uh, bahwa sebelum orang ke rumah sakit itu paparan tertularnya itu orang per orang, maka kita mulai, iya. mulai mengedukasi kebersihan, nah, termasuk melakukan disinfektasi penyemprotan. ya, penyemprotan di banyak tempat terutama di wilayah-wilayah area publik, area-area hmm. ibadah ya. Ya, itu kita lakukan semuanya merata sehingga kemudian itu dilakukan. Nah, tapi ketika kemudian Uh, sudah masuk ke rumah sakit. Rumah sakit pemenangnya penuh tenaga medis. Sekali memang kita tidak bisa main-main. Artinya memang secara profesional mereka ada SOP dan kalian khusus. Tapi menjadi menarik. Kemudian ternyata MDMC juga bisa berhenti. Di luar rumah sakit kemudian dalam pemulasaraan jenazah MDMC ada di sana. MDMC. Karena mereka uh, MDMC turun sama teman-teman BPD. Kemudian juga kita buka poster kontaminasi Mobil-mobil ambulan hmm. jadi setelah dipakai langsung Kita di istilahnya kemudian kita memotong jalur penyebaran itu sendiri ya. Itu kan swasta seperti itu yang kita lakukan. Kalau oh ya ber berarti teman saya itu kan saya ada teman namanya Mas Adil itu saya memfollow Instagramnya saling mengikuti di Instagram tuh. Itu juga termasuk grup pemulasaran jenazah sama teman-teman BPBD yang kantornya di ya, Rokil, ya dekat Amerika, ya, dekat ya. oh ternyata teman-teman MDMC juga ada di sana ya, di sana iya oh saya kira hanya berada di rumah sakit dan ya memang apa yang teman-teman MDMC lakukan ini juga terasa sekali karena salah satu contohnya di salah satu kampung di daerah Tawang Sari itu uh, ada juga posternya teman-teman MDMC sampai sana entah itu mengenai apa cuci tangan pakai sabun hmm. terus panduan ibadahnya ditempel di masjid, sehingga ya memang benar, bahwa MDMC turut mencegah, hingga mungkin sampai keranting ranting kalau boleh saya katakan. Iya, jadi kan sebetulnya kalau salah organisasi, MDMC hmm. sampai tingkat daerah tapi kemudian hmm. banyak teman-teman yang merasa terpanggil, dan membentuk tim-tim kelompok kecil menjadi kepanjangan dari MDMC, karena hmm. kemudian itu ada dari BPMH yang untuk membentuk MCC, ya hmm. semuanya bergerak bareng. Oh, ini menarik sobatmu hmm. semuanya. Lalu Bagaimana tanggapan Bapak terkait daerah yang belum menerima bantuan, entah apapun itu. Jadi begini memang ini persoalan yang yang agak pelik juga. Hmm. Muhammad ya kemudian kita membagi, membagi kerja itu saya ya. Jadi kalau soal rumah sakit itu tim pusat yang mengkoordinasikan hmm. wilayah kemudian itu menjadi bagian ketika ngontrol rumah sakit dan masing-masing. Tetapi untuk masalah sampai tingkat ranting, mm -hmm. ini dikoordinasikan oleh daerah untuk ngecek, mengontrol dampak ekonominya sehingga warga itu bisa terukur apa, terkontrol mendapatkan bantuan apa itu sembako atau bahkan mungkin wilayahnya minta disemprot sebagainya itu teman-teman di daerah yang kan? ada teman-teman MC di sana ya. dia mm -hmm. juga sekolah-sekolah yang ketika mereka sebelum sekolah diliburkan banyak mm -hmm. sekolah yang dengan MCI untuk melakukan penyemprotan itu kita lakukan tapi memang agak rumit kalau yang sifatnya bantuan sosial karena di sini kemudian ada peran pemerintah. Nah, iya. Jadi kita belum bisa mengkoordinasikan kegiatan karena itu kewenangannya penuh ada di pemerintah. Tapi di MDMC mencoba menyelenggarakan sendiri bersama Muhammad Ranting kita menyelenggarakan sendiri sudah cukup banyak yang dilakukan di ranting-ranting menggerakkan meskipun ranting-ranting namanya macam-macam di kauman itu membentuk kelompok ASDCK aduh Apa itu ASD, CK. Aksi sosial dampak COVID-19 di Kauman. Kan? Itu. <laughs> itu langsung kemudian mengumpulkan dana, dibagikan kepada masyarakat, di bantuan bentuk sembako dibagikan kepada masyarakat yang memang puasa sangat membutuhkan. Kita sudah melihat dampak corona cukup panjang, maka seperti itu. Bahkan kita juga kemudian teman-teman Uh, untuk mengontrol sekali lagi kalau kaitan dengan bantuan sosial bantuan yang mudah. Hmm. Memang kemarin dalam rapat kita juga mencoba untuk mengawal dana desa. Tapi itu sekali lagi karena itu berkaitan dengan pemerintahan hmm. kita mencoba juga. Teman-teman real selalu punya prinsip feeling itu gap. Di mana di sebelah kosong ada kelupaan oleh pemerintah dalam tertentu kita masuk di isi situ. Ini yang terus kita lakukan. Kira -kira seperti itu. Berarti Oh ya ranting-ranting juga turut bergerak ASDJK itu menarik sekali. Pak. Apakah itu warga terus kemudian tergerak membantu dalam bentuk oh, langsung kumpulkan dana? Itu disebarkan hanya di wilayah Kauman saja atau turut keluar? Pak? Nah, kalau yang Kauman memang khusus wilayah Kauman. Nah, oh, kalau kita share kepada teman-teman ex warga Kauman kan cukup banyak sehingga hmm. mereka tertarik pak, saya bantu warga. Di atas oh. Macam ya atas surat mm macam-macam ya. dan Yang kita ini sudah nanti insyaallah Allah apa ya, hari apa di minggu ini jelang 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 kita akan bagi tahap ketiga. Oh udah masuk tahap ketiga? Tahap Berarti ketiga. udah lama ini sobat semuanya. Yeah. Ya, lalu kira-kira ini Pak dakwah sosial yang sering dilakukan MDMC saat ini apa saja? Jadi begini, kita kita dakwah sosial kita memang berangkat dari apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dulu dengan surat al maunya ya hmm. memahamkan agama sampai kepada kemudian dioperasionalkan. Sejak salah satu murid Kiai Dahlan itu kan berpikir loncat ke depan sebenarnya Ketika beliau berani bertanya pada Kiai Dahlan ini jangan bayangkan sekarang hmm. murid bertanya pada guru itu tidak tidak layak pada waktu itu. Tapi ketika kemudian Kiai Dahlan memancing muridnya diajarkan tiap hari surat al maun, hmm. maka sejak bertanya Kiai kita udah hafal. Artinya sudah mudah Udah, sudah diamalkan, baru punya dia kaget Pak. Agama itu diamalkan. Hmm. mereka benar bersemangat mencari orang-orang yatama wal masakin, yatim dan miskin di alun-alun untuk dibantu. Hmm. Itu dulu apa itu menjadi kisah legenda di kaum mas. Sehingga MTFC juga mengambil momentum itu membantu yatim dan miskin. Hmm. Yatim dan miskin, kita gak pernah bertanya agama mereka apa. Yang mereka hmm. dibantu, dibantu. Agama pun apa. Jadi Mm -hmm. kalau kita lihat konteks surat alma om itu mm -hmm. yatim dan miskin tanpa sekali menyentuh menanyakan agamanya ini semangatnya yang kemudian uh, dipilih oleh MDMC kegiatan 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 sosial mm -hmm. kegiatan sosial kita tidak ingin bersifat karitatif sekedar memberi tidak jadi kalau kemudian uh, seperti di setiap kegiatan bencana kita ingin masyarakat itu berdaya mm -hmm. jadi kita Awalnya ketika masyarakatnya terdampak betul di awal, mereka ya, kita beli supaya bisa makan. Setelah itu mereka kita ajak bikin ya kayak workshop gitu ya. Pelatihan-pelatihan. Apa yang mereka butuhkan sih. Kadang-kadang masyarakatnya tidak ngerti lah apa yang mereka butuhkan. Kita ngajak memancing mereka supaya mereka ngerti kebutuhannya. Bayangkan ketika mereka minta butuhnya apa-apa mau, ini sudah benar. Kita urutkan kebutuhan pertama itu misalkan makan. Kebutuhan kedua adalah papan. Mereka punya rumah yang layak enggak dan baru ditunjukkan berikutnya ternyata mereka kemudian membentuk kelompok sendiri internal mereka dan kita tinggal sebagai fasilitator yang selalu kita lakukan baik di Lombok, Palu bahkan pernah di Bogor sampai di Bogor ini Terakhir 10 rumah itu ada tempuk dengan masalah pandemi. Sehingga kita agak-agak terang juga ya. ya di Bogor kok saya penasaran itu yang masalah banjir itu bukan ya Pak? Ya, jadi longsor banjir lah. di Bogor itu kan menghancur menghancurkan banyak rumah. Ah. Nah, Kebetulan kita bisa mendekatkan agar mudah disediakan sebuah lahan. Hmm. Dengan perjanjian minimum 2 tahun di, bisa dipakai. Kita bangun 94 buntara. Hmm, hmm. Ada musolanya. Demikian juga ah, kita benar. membangun jaringan pipa air saya selalu memperhatikan pipa air, air itu kebutuhan mutlak. Ya, air itu kebutuhan dasar sih. Iya, jadi itu kan kebutuhan dasar yang kita pikirkan jadi hmm. dengan panjang sekitar 3.000 meter, 3 km kita bantu pipanya itu. What? Ya, ini kebetulan kita juga berdekatan dengan berbagai amal usaha Muhammadiyah, mohon Muhammad, pribadi, Muhammad, bagaimana mereka bisa membantu. Oh, itu jadi kemudian dalam membantu seperti itu. Jadi kalau tadi saya sampaikan di Lombok, itu bidang yang apa ya. Jadi mereka kemudian mereka pertama nggak kalau dan kita sengaja kita tidak menyebut kita Muhammad, ya. Kita datang ingin bantu mereka aja. Tanpa kita lihat ambil -ambil. apa yang sudah mereka punya. Mereka itu selalu katakan Anda itu masih punya kemampuan. Ada kisah menarik. Ketika kita mencoba membangunkan rumah antara ya, kita selalu pak. tidak sesuatu yang baru tidak. Mereka masih punya masih punya pintu hmm? dari rumahnya itu masih ada pintu-pintunya kita pasang. Saya lihat seorangnya itu menangis pegang pintu. Ternyata bangunannya yang sudah baru. Pintu ini pintu saya, iya. Dari pintu ya. naik itu semangat kalau butuh masih bisa hidup. Eh bisa, ayo dan mereka ternyata mereka punya modal yang kemudian bisa kita gerakkan. Hmm. Di lombok itu ada yang udah yuk apa sayur, kemudian kopi ternyata kopi mereka itu terkenal. Oh. Nah, gitu. Kita ikut memasarkan juga di awalnya. Jadi itu yang sesuatu yang dan itu kita lakukan di tempat merapi. 2010 Merapi. Merapi itu waktu itu kan menghancurkan sala. Ya, sala kan salak. Salah kan andalan mereka sehari-hari. Iya, andala, Jelas kalau sehari. kemudian setelah selesai itu kan nggak mungkin salak oh. langsung bisa tumbuh. Pasti butuh waktu. jeda yang paling cepat apa? Ternyata singkong. Singkong bisa cepat tumbuh. Itu kemudian kita menanam singkong. Uh -huh. Tapi tidak hanya singkong yang dijual Singkong dibuat macam-macam jenisnya jadi produk olahan. Ah, produk olahan. Um. Dari kemudian kita ngomong sama sama nyapa sama. Kalau nanti ada rapat-rapat harus beli di sini. Kita <laughs> butuh operasi. Nah, sekarang uh, singkongnya sudah masih, nah, salahnya ya. juga dalam mereka punya terus operasi sekarang. Alhamdulillah. Ya, itu yang iya. ya, kadang-kadang kalau kita ketemu alhamdulillah. Hmm. dalam mereka ada jalan sendiri kita sendiri. semacam itu yang kita jadi kita tidak sekedar memberi, tapi ya kalau kata orang itu memberi kail, tidak apa memberi umpan gitu ya. Dari hmm. Jadi mereka bisa mancing sekali, cepat tangkap aja. Ya, yeah. Memang harusnya seperti itu ya karena selama ini kan kalau bencana ya pikirannya ya udah kita memberi saja selesai tidak ada keberlanjutannya apa yang dilakukan teman-teman MC ini memang patut untuk dicontoh ya sobat semuanya harus harus ada keberlanjutan dan tentu saja apa ya kalau bisa ya atas nama kemanusiaan lah ya atas nama kemanusiaan tidak perlu embel apa-apa wes saya niat mau pengen bantu sesama. Nah, sebelum kita berlanjut ke topik selanjutnya, ada baiknya kita jeda dulu ya sobat semuanya, kita mendengarkan lagu dan tetap semak terus radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Ya kembali lagi bersama Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Ya sobat semuanya, apa kabar? Ya bagi anda yang baru bangun, saya tahu anda pasti baru bangun karena beberapa menit yang lalu saya bersama Pak Budi Setiawan itu membahas mengenai peran MDMC baik dari apa itu namanya? Uh, Mdmc sebelum pandemi dan MDMC setelah pandemi karena kan ya bagi sobatmu yang udah tahu maupun yang belum tahu MDMC kan selama ini itu bergerak di bidang sosial kebencanaan karena sesuai namanya Muhammadiyah Disaster Management Center kan ada kata disaster tuh disaster kalau secara kebahasaan kan artinya bencana nah teman-teman MDMC bergerak di bidang itu tapi tidak hanya bencana ada bencana datang bantu selesai tidak Pak Budi tadi cerita bahwa ya FDMC turut membantu sampai uh, para korban bencana itu pulih sampai pulih bisa berdiri lagi dan apa ya rasa optimis rasa semangat untuk kembali melanjutkan hidup itu mulai tumbuh dan berkembang mungkin kalau bisa dibilang begitu. Nah. Tadi sudah membahas mengenai dakwah sosial. Ini selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah saat ini MDMC menyesuaikan gerakan ta'awun, Pak? Karena Tanwir kemarin di Bengkulu ya, kalau tidak salah, itu e, membahas, mengangkat tema mengenai ta'awun untuk negeri. Nah, apakah MDMC itu menyesuaikan gerakan ta'awun dalam gerakan? Kegiatan kebencanaan kita sangat sadar. Mm -hmm. Seseorang, sekelompok orang tidak akan pernah bisa sendiri mm -hmm. untuk membantu orang lain. Kalau kita mau kilas balik cukup lama. Ketika Ki Sujak bersama teman-temannya ke Jawa Timur untuk membantu korban Gunung Kelut tahun 1919, apabila ngalpong. Mm -hmm. Ketika beliau pulang mengatakan, wah ternyata kami kalau cuma orang per orang tidak pernah bisa. Itulah yang benar salah satu mendasari berdirinya PKU. Oh. Membantu orang baik itu harus ada organisasi. Maka kemudian MDMC memegang teguh pemahaman itu. Jadi tahun adalah sebuah prinsip kerjasama ketika kita bisa membantu orang. Maka kita kemudian di dalam struktur organisasi MDMC ada di bidang namanya divisi cakar, seperti <tasih> jaringan dan okay. kerjasama. Oh. Jadi divisi itu mencoba mencari baik perorangan demikian juga lembaga-lembaga lain kerjasama. Hmm. Jadi kerjasama atas dasar kemanusiaan ya. Jadi kemudian banyak bakal bakalitas agama kita juga biasa, biasa, kerja di situ untuk atas prinsip prinsip kemanusiaan menolong orang lain. Jadi prinsip ta'awun karena kita tahu dalam masalah Al Quran ta'awun alal bidibat takwa ya tawun ta alal bidibat kita diminta untuk kerjasama dalam Piri uh, dan takwa dan kebaikan dan takwa dan kita bilang kerjasama di dalam perbuatan yang lawan dari itu ada dan dosa. sama kita juga memahami betul setiap kali kerjasama dengan siapapun, kita lihat tujuannya dan caranya. Ketika itu adalah untuk kemanusiaan, maka kita kerjasama dengan siapapun. Dan ini menjadi sangat menarik. Maka di Muhammadiyah yang sudah lebih dulu berdiri, saya katakan daripada MDMC dan sudah ada orto, ada lembaga, majelis sebelumnya, maka kita juga MDMC tidak kerja sendiri. Memang Muktamar Makassar meng, apa, mengamaratkan MDMC, untuk menjadi lead gitu ya, memimpin ketika gerakan kebencanaan. Hmm. Maka kita membantu yang disebut Omor, Ban Muhammadiyah, Ban Respon. Hmm? Satu kegiatan antara lembaga majelis utum untuk bareng-bareng ketika ada bencana. Itu kan satu gerakan tahun yang kita organisasikan. Hmm. Memang kita tidak akan merubah pemuda hmm, Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah, aku kan buka Tapi ketika dalam bencanaan, meski dalam uniform masing-masing kita tahun agar Baru -baru. tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi ruang yang kosong. Hmm. Jadi kita ajak teman-teman MPKU pasti kesehatan. Ketika mereka datang, ada kerja di ini, ini wilayah sini. Pemuda datang dengan kukamnya, wadah mau lakukan kerja apa? Di wilayah ini. IMM, mau lakukan pendampingan sosial, wilayahnya ini. Sehingga kemudian itu besi tahun yang kita lakukan, baik tahun internal persyarikatan Mojah sendiri, maupun tahun yang keluar kita keluar tahun ya kita punya lembaga kerjasama di HFI. Apa itu, Humanitarian ya? Forum Indonesia. Itu dulunya Human oh. Humanitarian Forum Internasional yang pusat di Inggris. Hmm. Kemudian atas jasa Pak Sudebio Markus dibawa ke Indonesia. Dan didirikan di Humanitarian Forum Indonesia. Itu sudah usianya sudah lebih dari 10 tahun. Hmm. Nah, Muhammad ya termasuk salah satu, salah satu pendirinya. Wow. Dan anggotanya itu lintas agama. Jadi organisasi kemanusiaan berbasis agama sering disebut interfaith itu ya. Jadi dari Islam itu ada Muhammadiyah, ada PPNU, ada Tumben Ava, ada Rumah Zakat. Mm -hmm. Yang lain masuk belakangan itu ya. Dan yang dari Nasrani, mm -hmm. ada Karina, ada Ziu, ada BVI with Vision in International for Vision in Indonesia itu kita kerjasama di situ. Mm -hmm. Jadi enak kita kerjasama kalau ini sangat-sangat membutuhkan -sangat, kita di sisi positifnya. Kita semuanya tahu, kita ter, uh, organisasi yang memang berbasis iman, berbasis agama, tapi kita semuanya pasti semua agama punya nilai-nilai kemanusiaan kasih memperjuangkan ibadah. Kita kerja sama dengan kemanusiaan ini menjadi sangat menarik. Justru kalau ada persoalan-persoalan apa friksi agama di daerah bencana sering kita dengar melalui FIP semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Oh iya, karena kadang, kadang kalau ada misal bencana-bencana gitu ya, kadang di internet tuh berseliweran oh ini kristenisasi terselubung islamisasi terselubung itu yang kemudian kita selesaikan melalui forum itu oh jadi ketika di Jogja di Merapi Iya. saya yang saya bawa dari Merapi itu saya fungsikan ke UMG ketika hari Jumat mereka saya ajak untuk ibadah Jumat ternyata mereka saya nggak Jumat lalu kenapa saya minggu kaget saya ternyata separuh yang saya bawa itu rani oh. Dan saya kontakkan dengan anda biasa dengan perintah siapa kontakkan hmm. mana. Silakan anda menjalani haknya, kita beri tepuk sendiri. Itu menjadi menarik. Dan efeknya apa? Saya juga bisa masuk ke gereja mereka. Hmm. Jadi ketika di sana ada umat Islam yang memang ditampung di sana, hmm. sekali kita bisa ngontrol. Yeah. Nah, ada isu yang kurang menarik, misalkan ada isu ini, masuk kita kontak Apa benar isu ini ada di Palu di Lombok ramai betul tapi kita langsung kontak teman-teman kontak semua kita selesaikan ada sih ada kadang-kadang perorangan kelompok-kelompok yang dalam taruh tip garis keras itu kadang-kadang hmm. kan mereka mereka melaksanakan ya enak dengan HIV bisa kita cegah semacam itu bahkan malah terjadi di Lampung itu teman-teman Katolik mempercayakan yeah. pada kami, karena tahu aja Muhammadiyah yang sudah punya konflik. Itu hmm. jadi mereka memberikan peralatan pada kami, tolong untuk diberikan. Tuh, jadi kita bisa-bisa enak, bahkan ketika kita di daerah Nasrani, ya, hmm. di NTT, uh, di NTT, banyak nah, di NTT, itu, yeah. kita diterima dengan sangat baik karena mereka ngerti, kita masuk di pulau ada blok kecil, ada gunung Rokate dari situ. Hmm. E, erupsi. Teman-teman oh. Teman -teman Muhammad TMDMC naik ke sana tim kesehatan. Ternyata di atas itu ada gereja. Hmm. Pimpinan gereja kaget. Baru sekali ini ada tim kesehatan dan yang kesini. sini. Dan ini dari Muhammad ya, bukan dari agama kami. Ini kan menjadi tarik kan. Jadi kita, karena puskesmasnya yang di samping itu sudah diungsikan semuanya. Orang -orang nah, kita malah raya. bisa seperti itu. Uh. Jadi memang dengan cara seperti itu kita bisa membina hubungan yang baik. Hmm. atas nilai-nilai kemanusiaan. Kita punya teman MDMC di Sika. Orang uh, orangnya sekarang sudah Oh. Tapi dia itu betul-betul dikagumi hmm. oleh warga di sana. Kenapa, Pak? Karena dia Pasti. kemudian muslim. Iya. Tapi dia di sana itu kan ada ada Kristen, ada Katolik, dia bisa mempersatukan Kristen Katolik yang dunia pernah fiksi itu. Oh. Dan ini kemudian menjadi tokoh agama yang sangat dihormati. Dia sekolahnya sampai SMP sebelah Kristen. Tapi tetap hmm. dia murah Muhammad dia. Islam. Dia, dan dirikan, uh, dirikan sampai sekarang uh, sekarang udah ganti anaknya ke PDM-nya dia dirikan hmm. SMK, sehingga kemarin ketika tahun lalu itu mendapatkan award Ma'arif Award karena kegiatan kemanusiaan jadi dasar hmm. ketika dia datang ke Jakarta itu dikawal oleh para pendeta, para romo itu mengawal dia semuanya ikut bahagia, iya, oh. jadi menarik. Jadi kan ketika kita betul-betul nilai kemanusiaan hmm. itu semuanya sangat menghormati bahwasanya ketika kemudian persoalan ibadah ya kita beri kesempatan masing-masing ini sesuatu yang kemudian kita sering terbuka udah wilayah itu mereka nggak akan nggak akan apa menyentuh ketika merapi Jogja ada teman WVI ini Jogja ini daerahnya Muhammad ya udah titip barang kami untuk bisa disampaikan kepada ini ya jadi enak kita kerjasama hmm. jadi kan bersih kita itu adalah kemudian kemanusiaan karena saya yakin semua agama pasti akan memberikan nilai kemanusiaan. Ya. Makanya, karena di dalam al, al yang kita tolong, yang Allah mengatakan kita bisa dikatakan berustakan agama ah. kalau kita menolak anak yatim, ah. tidak membeli makan orang miskin, ya, orang itu kan? Miskin. Itu kan dan keduanya itu kan tidak dikatakan agamanya mereka apa. Ah. Di situ ada seseorang yatim yang tidak mendapat makan semuanya dosa karena itu pelanggaran kewajiban. kita. Nah, inilah yang dan sangat difahami oleh teman-teman dari MC, dan itu selalu menjadi hal yang saya tekankan pada setiap relawan. Maka nah, kerelawan ketika di lapangan semuanya enak kalau ada bersih cepat kita tangani dan ketika sudah mengerti ya. Gitu. Nah, ya memang menarik sekali ya sobat semuanya. Jadi ya intinya apa apa itu tetap harus dikomunikasikan ya, yeah. terutama di daerah bencana yang situasinya tidak tentu was was, cemas, khawatir. Ditambah lagi di zaman sekarang kan informasi itu kadang kita nggak tahu apakah benar apa nggak sehingga apa yang teman-teman MDMC saya pikir ketika tergabung di WFI ya tadi kalau nggak salah HFI HFI itu mau menjadi hal yang bagus karena ya karena di sana ada beberapa lembaga internasional yang tentang sosial kebencanaan lintas agama bahkan sehingga kalau terjadi apa-apa ya bisa dikomunikasikan di forum itu Nah terakhir nih Pak, uh, ada pesan tidak untuk seluruh kader persyarikatan khususnya? Mungkin sobatmu ada yang mengikuti MDMC, disini menjadi anggota MDMC. Apa ada pesan sebelum ini berakhir Pak? Sebelum kita akhiri. Jadi begini ya, kita hendaknya menyadari betul uh -huh. kerja kemanusiaan sebagai relawan. Ketika kita menyatakan diri kita, menyatakan diri kita relawan bahkan dari kerja kemanusiaan, maka harus mengerti betul kita berhadapan dengan masyarakat yang mereka adalah juga manusia. Hmm. Meskipun mereka adalah warga yang terdampak. Kita lebih sering menyebut mereka itu penyintas atau warga terdampak, bukan korban. Karena kemudian istilah itu sudah kemudian mereka itu orang yang selamat dari bencana, penyintas. Oh iya, penyintas. Nah, atau dia juga warga terdampak. Dengan cara itu mereka akan terangkat martabatnya. Ini sesuatu yang kemudian ada dari sendiri ya teman-teman yang bergerak di kebencanaan, terutama teman-teman relawan MDMC yang mendengar kegiatan ini, kami selalu mengajak. Termasuk juga kita harus kemudian meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita. Sebagai contoh begini, ketika sekarang masalah pandemi COVID-19 ini, MDMC adalah organisasi di bawah persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah kemudian mengambil kebijakan karena Dampak COVID ini multisektoral istilah saya ya. Yeah. Mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, segala sesuatu. Maka dia merasa perlu membentuk MCCC ini. Hmm. Sesungguhnya MCCC ini tidak jauh beda dengan semangat omor. Moktyam merespon semangat. Tetapi perlu dilembagakan. ya, Lembaga ad-hoc dengan MCCC ini. Hmm. Sehingga dengan demikian teman-teman MDFC itu harus pun tetap punya semangat pilihnya the GAP. Mana yang kosong, kita masuk di situ. Teman-teman MDMC di daerah uh, melihat di daerah tidak ada rumah sakitnya. Sehingga MCC tidak jalan. Nah, MDMC tetap jalan. Apa yang bisa dilakukan? Bukan. Salah satu sekarang di NTT. ya Di NTT itu kemarin ada kapal yang sempat akan ditolak ketika akan berlabuh. Karena ada berita mereka itu ada yang positif terpapar corona. Hmm. Kemudian yang bisa inisiatif menurunkan para ODP tersebut dan mereka masuk shelter, hmm. MDFC bersama Aisyah memberi makan mereka selama dua minggu. Oh. Mengontrol kesehatan mereka. Ah. Ini yang saya katakan, Karena saya juga enggak. Agama juga berbeda, tapi karena mereka kemudian manusia yang perlu disantuni sebagai ODP yang mereka diisolasi itu. Hmm. Langsung dengan baik. Ini nah, inilah yang saya katakan. Kita tidak perlu menunggu ketika kemudian kita lihat sesuatu yang harus dilakukan. Uh, masalah apa COVID-19 ini. MPMC memang kemudian bergerak pada tadi saya katakan malusan di luar rumah sakit. Hmm. Tapi sekarang sudah mulai bergerak pada masalah sosial ekonomi. MPMC membackup semua kegiatan Muhammadiyah yang punya kegiatan sosial ekonomi. Demikian juga soal pendidikan. Memang kerjanya Mas Dedik Tapi karena MDMC punya jaringan dengan luar, maka kita enak, enak ngomong ini kita dilaksanakan, kita bantu. Ada beberapa hal yang menarik. MCC yang sudah dibentuk oleh Muhammadiyah ini ternyata kemudian MDMC dan tala kutip saya tidak mau mengalahkan akan masuk itu. Lembaga-lembaga luar negeri hmm. itu dengan MDMC saja yang mereka sudah kenal seperti itu. Hmm. Nah ini yang kemudian meskipun tetap, kita salurkan. Kalau namanya mari kita ya selain dengan defat dalam program ini ya, hmm. edukasi masyarakat ada juga program. Dengan temasek dari Singapura membantu APD. Hmm. Nah ini memang tidak langsung untuk teman-teman di MC, untuk rumah sakit. Tapi mereka lebih kontaknya karena FDMC ya kita terima dulu dan kita nanti ke rumah, rumah sakit Muhammadiyah. Sekarang sudah 77 rumah sakit Muhammadiyah hmm. di seluruh Indonesia yang bergerak menjadi rumah sakit rujukan. Ini kan sesuatu yang tidak kecil ya. Ya. Iya, iya. padahal ke depan ini lagi kita masih akan melihat suasana belum saya orang dengan adanya tata aturan barunya normal gitu kan ya. itu kan sesuatu yang tidak sederhana ini sekarang kita mikir mikir apa yang harus dilakukan les sekolah-sekolah kalau mak tinggi sih orang-orang ya dewasa yang SD TK kayak apa mereka mem bagi mereka belajar Insya Allah di jawa tengah mulai akan dirintis ada semacam maksud pembicaraan bagaimana menolong mereka terdampak. Karena MDMC Muhammad Jatuh ada seluruh daerah Indonesia. Ini kadang-kadang itu kelebihan kita. Tetapi sesungguhnya itu mereka juga punya potensi terpapar. Ini harus kita ingatkan. Jadi kadang-kadang muhadjah itu relawan. Sekaligus mereka juga warga yang terdampak. Ini yang kemudian kita kandalkan. Kemudian saya sangat berharap betul pada teman-teman MPR di lapangan. Hmm. Karena prinsipnya di masalah kesehatan. Maka prinsip kesehatan yang sangat utama. Jangan sampai karena nilai relawan itu mahal. Saya sangat seperti itu. Karena lawan harus juga menyelamatkan banyak orang, maka dia harus punya kemampuan, punya kapasitas yang lebih. Jangan seger-seger menambah pelajaran, belajar dimanapun dan kemudian uh, kerjasama dengan lain. Saat ini pun ada lima teman MPMC yang sedang melakukan pembelajaran dengan IOM. Mm -hmm. Itu karena musim COVID ini mereka kursunya online gitu ya. Mm -hmm. Dalam bidang nanti pemberdayaan masyarakat. Ini kan sesuatu yang ada kesempatan berlatih, yuk kita berlatih. Jadi enggak ada hasil yang bisa dianggap selesai begitu saja. Kira-kira itu. Ya Terima kasih Pak Budi atas pesannya. Jadi itu ya sobatmu, tolong disimak bahwa ya kita membantu tuh atas nama kemanusiaan dan kalau bisa karena kita adalah kader muda yang tersebar di mana-mana, jika memang ada gap yang kosong, ada celah yang belum diisi oleh seseorang atau lembaga apapun Ya atas nama kemanusiaan silahkan diisi dan dibantu. Terutama jika memang orang atau kelompok tersebut itu memerlukan bantuan. Ya terima kasih Pak Budi atas uh, masukan dan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Dan kepada sobatmu semuanya karena ini sudah hampir memasuki isya. Imsak, Imsak. sorry. Imsak. Ya ampun. Belum sahur jadi sedikit nyawur ya sobatmu semuanya. Terima kasih. Atas atensi dan perhatian sobatmu semuanya, dan tetap simak terus Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Bye bye sobatmu semuanya.